Bisa kok, bisa salah. Halo semuanya. Halo. Ya, selamat. Belum selamat ya? Iya lah. Baru aja. Gimana tadi perempuannya? Aduh. Tepuk tangan dulu dong. Kenalan boleh nggak kenalan? Kalau saya Siska Switomo. Gak ada yang tahu ya, lupa. Nama saya Aldi Jiro Tahir, F.O.R.E.K.O.N.I. Time. Bisa dipanggil Item. Kenapa ya, jelas. Gimana tadi ngomongnya? Gimana tadi? Selama, baru ngomong kali ini atau kemarin? Satu-satu kan kedengeran. Dua minggu kemarin. Hari ini hari terakhir. Ya, seru banget. Datang jam berapa hari ini? 6 pagi. Serius? Pernah tanya kenapa gak? Kenapa gak tanya? Iya. Oke. Di sini yang lumayan paling jauh di mana? Serius, Bekasi. Ada dari luar kota gak? Luar kota? Jogja? Hah? Surabaya? Raja Negara? Serius? Siapa? Lalu bener? Banyu mas? Serius? Ngapain kesini? Ternyata kabus disini. Dari Bojo, dari Banyumas. Yang paling dekat di sini. Pamulang. Serius Pamulang. Jadi kita Bekasi. Bekasi. Mana ya? Mana ya? Yes. Coba. Ini nggak bisa ya, diam aja dia. Coba dari Baji Mas deh. Gue nanya sama lo, mau maju nggak? Kenapa nggak mau? Ya udah, nanti gue kesana. Tetap tertib. Ketika acara sudah mulai, dimohon untuk mengikuti acara dalam tertib. Ada yang nggak tertib di sini? Ini konsekuensinya apa ya? Oke, jangan terlalu kritis. Gue nanya sama lo yang dari Banyumas. Ngapain ke sini? Menuntut ilmu. Bisa ya, baru masuk ya, bilangnya menuntut ilmu ya. Apa? Yang paling dekat tadi mana? Yang di sini? Yang paling dekat? Kelompok 3, 4, 5. Cuma dari 1, 2 nih. Ini 2, ini 1. Oke, ada yang paling dekat gak di sini? Enggak. Ya, kamu. Wah, mantap.
Ngapain? Ngapain kesini? Karena universitasnya dekat. Jelas, karena dia dekat. Oke. Okay. Berarti kalau misalnya lu gak dapat di sini, lu gak umpam gitu. Atau lu gak lagi? Kerja? Ah, kerja. Oke. Okay. Iya. Apa gitu? Oh, dekat di mana? Dekat di mana? Iya, yeah, bisa. Dan gue mau tanya. Gue punya satu pertanyaan nih sebenarnya. Paling berdasar banget. Gitu. Gue mau nanya sama yang paling jauh tadi. Apa sih pengertian mahasiswa buat lu? Mahasiswa itu rajanya siswa. Jadi dia raja dari segala siswa. Gitu. Terus kenapa? Ya kalau siswa masih di pabrik sama gurunya, tapi kalau mahasiswa kerja jadi tulang ya. Targetin ya, dia 7 semester lagi atau nggak 4 semester lagi ya. Ngomongannya sama kayak. Tapi kalau alur, menurut lu mahasiswa itu apa sih? Ya sama. Ada yang lain gitu? Mahasiswa itu apa gitu? Kalau menurut kamu, mahasiswa itu apa? Mahasiswa itu yang parkirnya dari situ. Ada jawaban lagi tuh ya? Oh. Apa semua setuju kalau mahasiswa itu adalah yang paling tinggi dari siswa? Wah. Iya, setuju semua. Bener. Gitu. Oke. Kalau kayak gitu, gua ada satu video di mana dia mau bakal menjelaskan dari berbagai perspektif, dari berbagai kancah. Ih, itu maksud gue. Tepuk tangan dong. Iya. It's been a long time, man. I'm too old for this shit. Oke. Langsung aja, ya, bos. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Jangan di play tuh. Gue belum sampai. Gue mau selfie dulu lah. Oh jelas. Businessman. Gimana mau gaya, enggak kan? Atau mau gini? Gini aja. Serius. Seru topi lo ya. Oke. Okay. Hey. Layarnya udah sebegini-begini. Gedenya masih gak itu. Oke, okay. Fine. Oke, okay, terima kasih atas perhatiannya. Silakan, bos. Tepuk tangan semuanya. Thank you.
beban berat menurut saya gitu. Sosok mahasiswa tuh banyak hal gitu yang harus diperjuangkan, terutama dari rakyat kecil gitu ya. Sadar diri, merealisasikan, mempraktikkan ilmu yang ada gitu. Dan harus 50-50, jangan berpikir selalu ekonomi, kerja, kerja, kerja. Gak ada inovasi, berbagi sama masyarakat gitu. Jadi saya bukan PKI, bukan Lekra, bukan apa. Lekra, suksesnya Lekra, lembaga kesenian rakyat di zaman era PKI, karena turba turun ke bawah. Makanya masyarakat ikut andil nonton kesenian, akhirnya bisa terpikat gitu. Ibu tuh kalau mahasiswa tuh ya yang terbaik, ya pengalaman terus yang terbaik, yang iya yang terbaik toh, nggak kepiem. Mahasiswa tuh sosok yang sok tahu, itu pokoknya kayak apa ya, kalau baru jadi mahasiswa tuh kayaknya feeling superior banget gitu. Banyak-banyak baca buku, banyak-banyak eksplor aja. Kalau lu gak pernah baca buku, mungkin lu jadinya bego nanti. Jadi cari banyak pengalaman aja, cari banyak link. Dari situ gak usah terlalu ini banget sama omongan-omongan senior, biasa-biasa aja, jadi diri lu yang lu mau aja gitu, seasik lu aja gitu. Kuliah nongkrong sampai malam, ngopi, ngobrol. Cuman yang gua obrolin itu gitu loh, menurut gua itu yang bikin jadi sangat amat berkesan gitu. Ya kalau buat saya dulu sih waktu awal jadi mahasiswa senang sekali, karena pertama bisa pakai baju bebas pergi sekolah, terus jamnya nggak terlalu ketat, punya teman-teman baru, dan ya dianggap udah jadi dewasa aja kalau jadi anak kampus gitu. Pilihannya itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang dimau kalau menurut saya, karena itu sangat sekali pengaruh. Karena ini adalah step dimana harus fokus kan. Kalau harus fokus, kalau terpaksa pasti tidak akan happy, enjoy ngejalanin apa yang udah dipilih. Yes, nakal lu ya, bandel ya. Ya itu masa lu cuy. Masa lu harus bandel, masa lu harus nakal gitu. Maksudnya dalam tanda kutip ya, bukan berarti lu pakai narkoba gitu. Gue pernah berpikir kalau seorang mahasiswa kalau cuman disiplin untuk di kampusnya aja, artinya atau dia cuma belajar di kampus, pulang, tidur ke kampus lagi, belajar, pulang, tidur, mati cuy. Gue nge-band iya, apa namanya, gambar iya ya kan, terus motret juga iya gitu loh. Cobainnya semuanya selama gue mahasiswa itu ya. Thank you.
sendiri. Sajak sogok jago, songgok jagung di kampung, dan seorang pemuda yang pulang sekolah. Memandang jagung itu, sang pemuda melihat lada. Ia melihat petani, ia melihat panen, dan suatu halusnya para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sungai, gadis-gadis bercanda sambil jagung jadi sedang di dalam dapur tungku-tungku minyak. Di dalam udara murni tercium bau kue jagung. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda siap menggarap jagung. Dia melihat kemungkinan otak dan tangan siap. Tetapi ini seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SMA ada tak bisa menjadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamar. Ia memandang jagung itu dan ia melihat dirinya. Ia melihat dirinya ditendang dari diskon. Ia melihat sepatu kenis di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandang hidupnya yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tapi kurang dan lebih berkat pendidikan telah memisahkannya. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerah? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran atau pemasaran? Nah, pada akhirnya, ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sama. Tim 12 Juni 1975, potret pembangunan dalam puisi.